Jangan apa? Es krep. Oke. Oke bosku, selamat siang bosku. Sekarang hari keempat dan sekarang hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, jam 2 siang bosku. Ini kita lagi kemarin, tadi kita bergeser ya, bergeser sekitar berapa ya, 15 mil dari tempat terakhir kita setting kemarin. Dan ini kita mencari tenda, ternyata sudah dapat. Kita lihat ya. Tadi rumpunya sempat dipegang sama pemancing, pemancing pakai kapal begitu. Dan sekarang sudah lepas, kita akan ikat di rumpon ini. Ini rumponnya Mbak Manto. Dan di sini ada ikannya ya, karena kita setting terakhir tadi nggak dapat sama sekali, sedikit sekali. Kita akan cek terlebih dahulu bosnya. Umpale blung cah. Ini kayaknya puntonnya masih baru bosku. Oh,
setting malam keempat bosku. Alhamdulillah diberi beberapa. Kondisi hujan gerimis, tadi kita setting kehujanan. Ini di bawah masih ada beberapa angkatan. Oke, kita lanjut nanti ya. Kita bantu-bantu dulu. Gak mau nanti. Kondisi hujan lur. Basah semuanya. Alhamdulillah kita dapat sekitar 6 sampai 7 angkatan, Bro. Di hari keempat. Kemungkinan kita akan tambah kontrak menjadi 5 malam. Amul. Awas deh, lorol deh, barang apa deh? Hei, gaun kuih kalau! Rokok dari. Hei, gaunku. Kasih kirang ini tas. Kacau atas mus. Biar. Amunya. Usah lu. Pak Sarji, bagaimana Pak Sarji? Alhamdulillah Mas, masih hari rezeki melimpah. Alhamdulillah ya. 4 malam lur, hari malam keempat kan ini? Malam keempat terakhir pasti Mas. Terakhir apa tambah? Terakhir aja lah. Oh, terakhir aja ya. Yo, aku kata ini 2 orang ini lho. Nah, tambah sumber ya berani lah. Iya, tambah sumber ya. Oke, kita akan sortirkan terlebih dahulu ya bosku. Kita bantu teman-teman yang lain. Ini kita akan sortirkan 2 lokasi, satunya di sini dan satunya di dek kanan. Oke, kita lanjut nanti. Oke, lur, selamat pagi. Kita lanjutkan informasi yang telah Mimin berikan ya. Ini kita sudah selesai melakukan penyortiran ikan. Dan sekarang ini lagi proses menata agar ada tempat untuk mengeskan ya. Jadi sorternya sudah selesai. Ini ada kapal yang mendekat bosku. Kayaknya mau minta informasi. Kak, kapal apa kak? Sumber Laut ya? Fatim? Atim? KM Sumber Laut bos ya.
KM Sumber Laut. Mantap, Lur. Apa, Kak? Mitra siji. Cocok. Yo, hari ini lah jujur. Ya lho apa, Kak? Oke, ternyata KM Sumber Laut meminta apa ya istilahnya pejetan. Pejetan itu dalam pejetan itu dalam arti lokasi ya, bosku. Tempat lokasi. Ada dong, enggak ada isinya di mana tuh ya? Ada dong. Ini kita mengeluarkan es dan cumi-cumi agar bisa tempatnya lebih lega. Bedong, bedong ini lho, Kak. Syaratnya mlebu TikTok lho, ngono. Bedong ngono. Pas ya. Baik aja. Oke, kita akan bantu sortir pengesan dulu ya, bosku. Kita lanjut nanti. Yo yo wis, ayo. Kira-kira hari ini berapa basket? 40? Sekitar 40 basket ya, hari ini aja kan? Oke. Alhamdulillah sudah selesai, Mas. Gimana, Mas? Alhamdulillah. Tolong mas. Iki gue naik kapal malah mangkok kayu. Iki apa? Iki lor. Mantap. Ini kita menyesuaikan tempat cumi-cumi hasil pancing nanti. Kita sesuaikan sama basketnya. Karena tinggal sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 basket yang belum masuk. Nos. Ngamuk-ngamuk terus ya saiki ya. Ramen.
Kita bantu gebuk es dulu ya. Sudah hampir selesai lor, dan ini tinggal menata serta akan menambahi es ikan yang ditangkap kemarin karena perlu ditambahi es. Sementara ini teman-teman pemancing lagi cari umpan untuk mancing ya. Ini kalau tidak salah ini dari Jepara kalau nggak salah. Dua ini ya dari Jepara. Oke. Kita akan kuras palka terlebih dahulu. Nanti juga kita akan netek ya. Ini kita butuh, masih ada banyak ikannya di jaring-jaring ini. Jadi kita akan netek. Kemungkinan kita akan selesai sekitar jam 11 sampai jam 10, 11-an lah. Mantap lur, alhamdulillah. Hari ini tangkapannya alhamdulillah mantap. Alhamdulillah hari ini tangkapannya kita mantap. Kita sebenarnya sudah selesai kontrak ya bos, 4 malam sudah kita lalu. Cuman kita akan tambah 1 malam lagi. Jadi nanti kita akan setting 1 kali lalu kita sandar. Oke. Sementara ini cumi hasil pancing ABK bosku sudah ditambahi es sama teman-teman agar tidak merah. Kasihan lor nanti kalau merah, karena apa namanya murah, kalau merah itu murah. Hari ini tangkapannya sedikit sekali dikarenakan terang bulan lor. Kita amanin semuanya, cumi-cuminya.
kita leh. Untuk cuaca hari ini sangat halus sekali bosku, nggak ada gelombang, tapi arusnya kuat bosku. Airnya biru, birunya cinta. Kita akan tambah es ikan tangkapan kemarin. Langsung kita tambah hari ini. Apa aja? Oke, kita lanjut nanti. Halo lur, assalamualaikum. Selamat sore bosku. Ini masih di hari ke 5. Kelima. Ternyata kita nggak jadi tambah kontrak lur. Kita langsung luncur karena esnya tadi habis. By the way, ini sudah siap semua. Jangkar juga sudah turun. Dan tinggal sebentar lagi kita akan sampai di dermaga Pandangan. Oke, kita lanjut lagi. Halo Pak, selamat sore. Gus, selamat sore. Selamat sore, Mas. Hari ini apa kabar sampean, Gus? Kabarnya baik, sehat, walafiat. Alhamdulillah. Pancingannya total sampai detik ini gimana? Kalau yang gede-gede dapat 25, Mas. Sekitar 25. Yang kecil-kecil dapat 15. Batang puluhan? 40-an. Sekitar 40-an ya? Rupiah kan sekitar ya. 300-an kah? 150 sampai 400 lah. Oke lah, lumayan ya buat bekal
terang bulan. Oke, jadi ini ada sedikit pertanyaan yang mengganjal, Mbah. Ini kenapa kok kita nggak jadi tambah kontrak atau menginap? Kenapa? Alasannya kenapa? Dapat saya gini, Mas. Salah langkah. Siapa? Jurubudinya. Kaptennya. Kapten Sutrisnya salah langkah. Gimana kok? Dia mengira esnya masih banyak. Ya? Iyalah, ternyata esnya itu tinggal sedikit. Dikasih es. Oh iya iya. Ditambahi untuk tambah-tambah ya. Iya. Kalau langsung dimasukkan ke blok, iya. Iya, ke Palka ya. Ke Palka. Iya. Insyaallah bisa tambah kontrak ya. Tambah kontrak lagi satu malam. Harusnya ini, Mbak ya, kalau misalnya esnya masih kita tetap tambah kontrak pun kita tetap semangat ya. Semangat. Karena ikannya kan bagus-bagus. Iya. Dan dapat hasilnya kan tadi malam, Mas. Iya, kita dapat hasil baru malam keempat ya, Pak ya. Malam keempat. Sekitar 40 bahas kita dong, Mas. Iya, sekitar 40, Pak. Iyalah. Kalau tadi malam tambah lagi. Tambah lagi insyaallah. Malah along loh. Iya, insyaallah loh, Mas. Insyaallah. Iya. Karena kan hasilnya sudah terlihat. Ikannya juga bagus, banyak mata lebar, trunul, ada banyak kecil. Kuda, Mas, enggak trunul. Ayo, bara baby bara kuda. Iya, betul, babi bara kuda. Sama ikan mata lebar. Ikan layang dan ikan tembang. Banyak lur tadi lur. Pokoknya bagus lah tadi ya. Bagus. Cuman sayangnya itu tadi esnya kita sisa cuma 3, Mbak. Iya, makanya itu enggak jadi sampai kontrak. Iya. Ya mau enggak mau ya terpaksa kita pulang lah. Karodenya gimana lagi? Karodene ku nganu lur, sudah habis kontrak kan. Kalau misalnya tadi esnya masih banyak, saya juga mau tambah kontrak kan buat hasil kita juga, ya kan? Iya, Mas. Makanya. Mama tambah 30 banyak lagi kan lumayan. Iya, lumayan. Iya. Iya, mau aja nih tepuk langsung kok, yo. Dikirain esnya masih banyak ternyata. Sedikit. Padahal kita cuma dapat 2 kota loh, Lur, basketannya ya. Kok lah kontak loh, saya yo. Aneh tapi pas. Iya, aneh tapi nyata ya. Aneh tapi. Itu siapa? Tanya. Besok pulang. Iya, yo. Terus. Ya orang kerasan jole patang dino, yo. Oke, pisan wis pegel lur. Saiki lur dilur-lur. Enggak ada blendernya. Bagaimana? Kalau besok tak mintain blender. Aku ora masak. Lah ora masak iku. Lah kok kira melu miyang lho. Lah ora melu. Aku ora melu miyang. Tak kene. Lah mengantenan. Eh, iya lah. Iya, yo. Ini trip depan juga enggak ikut, Mbah. Iparnya mau nikah, ya? Mau nikah. Ya, enggak apa-apa. Iya, ya. Oke. Jadi kita total sekitar dapat ikannya itu sekitar 85 basketan, Bosku. Tanggal 23 bola. 23. Bisa nyata jane. Enggak miyang tanggal 23. Ngono men. Bro, omong. Itu orang Arawani lah kamu sele. Lah ngono 5 bengi 6 bengi piye? Tanggal 17 kan panas ya, Mas. Ngono men tanggal 17. Tanggal 17 kalender. Ya 4 bulan. Bulan? Paling kaya 18 19. Oke, Lur. Iya. Jadi kemungkinan besar trip depan ini Musa enggak ikut melaut karena iparnya menikah. Jadi kita lanjut nanti aja ya, Lur. Karena ini masih sekitar 5 mil. Atau 6 mil lah, sekitar segitu. Nanti kita belum sampai di dermaga. Jadi untuk itu informasinya kita kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti, Bosku. Terima kasih. Oke, Lur, kita sudah sampai di dermaga. Kita akan cari lokasi untuk tempat kita pasang jangkar, Bosku. Terus jalankan trend story. Jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, jelali subscribe, Lur. Mantap. Oke, terima kasih. Oke.